Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kak, tumben banget nih. Ada membaca Al-Qur'an. Ada apa ini? Jadi kemarin aku lagi namatin TikTok kan. Namatin gitu ya. Terus kayak nemu banyak banget video-video tentang bahwa udah mendekati yaumul kiamah gitu. Yaduh. Kayak Arab menghijau dan lain-lain gitu. Jadi kayak terus ada tips-tips gitu loh cara menghadapi kiamat katanya. Salah satunya ngaji. Ya udah aku ngaji dulu gitu. Ngeri-ngeri sedap. Salam ya. Iya, tapi bentar ya kita ke pemirsa dulu nih. Ya semuanya, halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih di Senja Berkah Pasti Berkah. Dan kali ini masih bareng saya Adelia Dara, saya Cintika Aprilia Anissa, saya Seira Agnes Nabila, dan sama siapa nih? Pak Ustaz Sofian. Nah, dengan Pak Ustaz Sofian lagi. Ini temanya apa sih? Boleh dikasih tahu dulu kan? Tema kali ini yaitu mengenai persiapan akhir zaman nih Pak Ustaz. Aduh. Benar enggak sih Pak Ustaz kalau misalnya sekarang ini udah akhir zaman gitu, udah ya mendekati. Oh benar. Bukan mendekati lagi, kita sedang berada di akhir zaman. Waduh. Bukan mendekati lagi. Masya Allah. Kenapa Pak? Itu tuh iya. Kenapa? Boleh alasannya? Dijelaskan. Iya, alur dari perjalanan kehidupan kita dari mulai penciptaan alam semesta, kemudian perjalanan para nabi dari Nabi Adam, dan kita berada di nabi penutup yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Masya Allah, mengerikan ya. Iya, serem. Iya nih, benar gak sih Pak Ustadz kalau misalnya, oh iya mau nanya nih, ciri-ciri dari akhir zaman itu sebenarnya memang seperti apa sih Pak Ustadz? Banyak sekali ya. Ada sekitar 99% ciri-ciri yang nampak dalam hadis, ayat Quran itu sudah terjadi. Misalkan tentang mengeringnya sungai Tiberias. Waduh. Gitu. Kemudian begitu banyaknya peristiwa-peristiwa penting saat ini, orang tua yang sekarang disuruh-suruh sama anaknya. Waduh, aduh, tuh betul banyak. Ya? Sekarang kan banyak gitu. Banyak. Anaknya ya, kerja, kemudian punya anak lagi, ya anaknya dititipin ke ibunya. Ya. Seolah-olah sekarang orang tua itu jadi pembantu. Pengasuh, iya, itu betul. Juga termasuk akhir zaman. Tanda-tanda. Aduh, mengerikan ya. Kira-kira nih Pak Ustadz, kenapa sih bisa disebut akhir zaman gitu? Apakah sudah ada yang terjadi kah? Akhir zaman bukan hanya disebut akhir zaman, sekali lagi saya tekankan, kita memang sudah berada di akhir zaman. Sudah. Jadi kalau diibaratkan, kalau kita buka keterangan, itu kalau malaikat Israfil, itu kan megangnya trompet ya. Itu trompetnya itu udah di mulut, kemudian matanya sudah menghadap ke arasy, artinya tinggal ditiup. Menunggu ditiup, perintah gitu. Allah untuk meniup hancur alam semesta ini. Waduh. Mengerikan. Mengerikan ya, serem sekali. Memangnya sudah ada yang terjadi gitu. Ramalan-ramalan yang diramalkan dalam Al-Quran gitu. Seluruhnya sudah terjadi. Sudah terjadi. Salah satunya apa tuh? Tinggal menunggu waktunya saja. Banyaknya gempa. Oh iya. Terakhir di Indonesia begitu banyak gempa. Betul, betul. Bencana dan sebagainya. Kemudian kemaksiatan merajalela. Kemudian banyaknya LGBT dan sebagainya. Itu pun menjadi simbol atau bukti bahwa kiamat ini telah dekat. Saya penasaran nih Pak Ustadz, saya tuh kayak pernah dengar selintingan-selintingan berita gitu ya. Katanya salah satu ciri kiamat tuh kita tuh tahun Hijriah tuh gak akan lebih dari 1500. Apa itu benar Pak Ustadz? Baik, ada yang berpendapat demikian. Dalam sisi ilmuwan, memang bulan Qamariyah itu lebih cepat daripada bulan Syamsiah. Bulan Hijriah itu lebih cepat dari bulan Masehi. Artinya pasti suatu saat bulan Hijriah ini akan melewati bulan Masehi. Namun itu pun hanya perbedaan pendapat semata. Jadi intinya ya mudah-mudahan lah jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti itu kan berarti dalam jangka waktu dekat. Iya, dua tahun lagi ya? Iya, mengerikan ya. Belum ada apa informasi yang valid lah ya mungkin. Betul, itu hanya perbedaan ulama. Tapi untuk persiapan ya jadi masalah. Selalu ya, harus kita persiapkan. Karena yang namanya kiamat terjadi, itu semuanya dadakan ya. Iya, betul. Tidak bisa direncanakan. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya memang yang itu sudah valid, ya jadi tidak rahasia ya, Pak ya. Sedangkan itu hanya Allah yang tahu ya. Nah, kira-kira itu kan katanya harus persiapkan ya di akhir zaman. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu, Pak Ustadz? Nah, pertanyaan ini penting ya. Kenapa?
karena ini pernah ditanyakan juga oleh para sahabat. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, khutbahnya khutbah Jumat. Artinya kan kalau khutbah Jumat itu tidak ada pertanyaan begitu ya. Rasulullah berkhutbah tentang proses terjadinya kiamat, bagaimana terjadinya kiamat, dan bagaimana setelah terjadinya kiamat. Itu ada satu orang sahabat yang dia berasal dari pedalaman, kampung, Baduy, begitu, mengacungkan diri di hari Jumat itu. Ya Rasulullah, dari tadi engkau menceritakan tentang kiamat, bagaimana, seperti apa, dan kejadiannya, kengeriannya gitu. Betul. Tapi engkau tidak menyampaikan kapan kiamat itu terjadi, begitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Arab Baduy itu, engkau sudah mempersiapkan apa? Sampai nanya kiamat kapan? Kapan? Begitu. Ya, siap. Kemudian si Arab Baduy ini berkata, aku mempersiapkan bahwa aku sekarang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masyhur hadisnya, karena seseorang nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintai. Masya Allah. Pada saat itu seluruh sahabat gembira. Tidak ada hari melainkan kegembiraan ketika Rasulullah bersabda seperti itu. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah, karena mereka mencintai Rasulullah, dan mereka yakin orang yang mencintai, saling mencintai akan bersama-sama nanti di akhirat. Masya Allah. Kira-kira ini Pak Ustadz, ada gak sih ciri-ciri orang yang dipastikan oleh Allah akan terhindar dari siksa dari akhir zaman ini? Baik. Setiap orang beriman tidak akan merasakan kiamat. Wah, kenapa tuh Pak Ustadz, gimana? Iya. Jaminan ya Pak? Jaminan. Hanya orang-orang kafir yang nanti kelak akan merasakan kiamat. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan ada yang namanya dukhan. Dukhan. Iya, dukhan itu artinya kabut yang mematikan seluruh orang beriman. Oh iya, iya. Siapa kemudian dengar? Setelah orang beriman semuanya wafat, tinggallah orang-orang yang dengan kekafirannya mereka berbangga diri. Yang akhirnya nanti Allah luluh lantahkan, Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Kiamat. Oke, okay. Nah mungkin kita tahan dulu ya, karena bakal ada yang lewat dulu. Nah kita tahan dulu nih materi-materi penuh daging ini ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, terus saksikan kami di Senja Berkah. Pasti Berkah.